melakukan pencurian. Jadi barang bukti yang kita simpan. Akibat menjarah udang di tambak milik orang lain, 5 pemuda harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kelimanya berinisial LA 35 tahun, YU 18 tahun, HL 23 tahun, GU 22 tahun, dan TA 27 tahun. Kelima pelaku menjarah udang tersebut pada Selasa 20 Juli sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Adapun lokasi tambak tempat para pelaku beraksi berada di Mangkudulis, Kabupaten Bulungan. Namun diketahui pemilik tambak tersebut merupakan warga Kota Tarakan. Kapolres Tarakan AKBP Filol Praja melalui Kasat Polair AKP Kamson Sitanggang mengatakan, para pelaku beraksi saat pemilik tambak tidak berada di tempat. Pelaku pun sengaja beraksi pada dini hari agar aksinya tak diketahui oleh petambak lainnya. Pada siang harinya, korban diberitahu tetangga bahwa ada yang memanen di tambaknya. Korban pun mengecek kondisi tambaknya pada keesokan harinya. Ia pun mendapati bahwa pintu tambaknya sudah terbuka dan yakin bahwa tambaknya ada yang memanen. Korban pun mencari tahu siapa yang memanen tambaknya. Akhirnya korban menemukan bahwa pelaku yang memanen tambaknya tinggal di sekitaran Jalan Wijaya Kusuma, Kota Tarakan. Dilanjutkan kasat, ketiga pelaku pun dijemput oleh personel Satpolair Polres Tarakan. Dari keterangan ketiganya, para pelaku mengakui perbuatannya. Tak lama berselang, dua pelaku yang mengetahui rekannya sudah diamankan polisi langsung menyerahkan diri. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengumpulkan barang bukti yang digunakan para pelaku saat beraksi. Dalam beraksi, pelaku sempat berjalan dengan mulus. Apalagi penjaga tambak juga tidak ada di tempat lantaran akan merayakan Idul Adha. Salah satu pelaku pun diketahui bekerja sebagai penjaga tambak, sehingga membuat aksi para pelaku berjalan dengan mulus karena sudah menguasai kondisi medan. Adapun speedboat yang digunakan pelaku, diketahui speedboat sewaan. Dari informasi yang dihimpun polisi, para pelaku menjual udang hasil jarahannya senilai 2,1 juta rupiah, lalu hasil itu dibagi oleh para pelaku dan sudah habis digunakan. Mengambil orang yang diamankan ini, banyak 3 orang. Setelah diamankan, kita diserahkan ke kita lakukan interogasi. Memang bertiga ini mengakui bahwa baru saja melakukan pencurian di tambak yang berada di wilayah Kabupaten Bulungan di Mangkudulis. Eliazar Simon melaporkan.